warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channelnya Anton Mucil. Hari ini saya akan ya sedikit mengulas kembali tentang trail 50cc yang sekarang ada di toko saya. Yang ada di belakang saya ini adalah RSR 50cc Matic. Nah, wheelsetnya ring 10-12. Terus bodysetnya persis banget sama trail 125cc Pirain sama trail 150cc Pirain dulu. Ini juga mereknya dari Apollo Motor. Ini barangnya ada di belakang saya. Bentar lagi saya akan review apa aja yang ada di RSR 50cc Matic ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya Anton Mucil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan info-info dari Anton Mucil. Oke guys, inilah trail 50cc dari mereknya RSR. Ini kita akan ulas kembali apa aja yang ada di RSR 50cc ini. Kita ke roda belakang ya. Roda belakang ini menggunakan wheelsetnya ring 10, ukurannya 80/100. Di sini juga untuk pengereman belakang, untuk pengeremannya ini sudah menggunakan cakram nih. Ini cakram. Terus ini tuasnya dia ada di sebelah atas. Ada di sebelah kiri nih. Ini tuas untuk pengereman rem belakang. Di sini juga dilengkapi untuk tuas rem depan. Ini ada di sebelah kanan ya. Di sini untuk gasnya udah menggunakan spontan. Untuk silencer sendiri di sini, wah ini lebih keren nih silencernya dari yang dulu. Dulu kan masih polos, sekarang udah ada stikernya. Untuk suspensi belakang udah menggunakan single atau monoshock. Ini ada di dalam nih, lebih kuat. Udah rebound juga untuk suspensi belakangnya. Untuk mesin masih seperti yang terdahulunya, ini menggunakan mesin 50cc Matic 4 tak. Untuk body, di sini body lebih ya menarik karena stikernya yang terbaru nih. Kalau dulu kan stikernya masih ada nomornya nomor 5, sekarang polosan. Jadi kalau misalkan kita pengen pakai nomor itu tinggal pasang aja di sini. Dulu kan di sini identik dengan nomor 5 karena mungkin motornya 50cc gitu, tapi sekarang untuk stikernya polos, jadi kita bisa menggunakan stiker untuk pakai di sini pakai nomor. Terus untuk suspensi depan ini mudah menggunakan suspensi up sit down ya, lebih enak untuk dikendarai. Dan untuk wheelset depan atau ban depan ini sudah menggunakan ring 12, ukurannya 60/100. Untuk rem depan di sini dia sudah menggunakan rem cakram. Di sini juga di setang sudah dilengkapi. Nah, di sini ada engine on off nih. Engine on off-nya sebelah kiri dan ini untuk starter. Tombol starternya ada di sebelah kiri. Ini mesin untuk bagian sebelah kiri, kita lihat. Di sini juga dilengkapi untuk kunci kontak, ini yang berada di sebelah kiri ya nih, ini kunci kontaknya. Di sini juga ada standar sampingnya nih, standar sampingnya ada sebelah sini. Terus ini juga untuk step sudah fleksibel, jadi kalau misalkan jatuh tidak akan patah. Di sini juga dilengkapi untuk penghalang gear atau rantai, jadi aman lah untuk anak-anak untuk mengendarai, jadi tidak akan kena rantai atau gear, jadi udah dilengkapi pengaman.
silahkan yang minat bisa hubungi di nomor WhatsApp di 085-320-441-022 atau juga bisa juga kunjungi di Jalan Maijen Lili Kusuma, Sumanding Wetan, Kota Banjar, Jawa Barat. Untuk harga, kita buka harga di angka 9 juta ya. Untuk RSF 50cc ini, kita ada warna hijau ini yang tadi kita review, dan di sini juga ada warna merah, warna kuning, dan warna merah. Jadi warna merahnya ada dua nih. Silahkan yang minat. Trail 50cc ini cocok untuk umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ke atas ya. Untuk penggunaannya cukup simple dan aman. Ini cukup kunci kontak di on, starter, langsung jalan. Jadi nggak ribet, bensin murni. Terima kasih yang sudah menyaksikan channel Anton Mucil. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan info-info dari Anton Mucil. Ini kita sedikit upas lagi trail 50cc. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan channel Anton Mucil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.